1 ditambah 1 sama dengan 3, Pak. Lah kok bisa 3? Karena diduakan itu menyakitkan, Pak. Manusia tanpa nafsu bukan manusia. Manusia nafsu melulu, kebo. Coba sebutkan menurut Anda ciri-ciri pria sejati. Tidak merokok, tidak minum, tidak berjudi, tidak bohong, tidak selingkuh, tidak malas, tidak akan ditemukan. Kemana, Bu? Ini loh, mau ngetrak saya berobat. Oh, ke rumah sakit ya? Ke rumah makan. Berobat ya ke rumah sakit, toh, Mas. Rumah sakit mana, Bu? Ini, depan sini loh, deket. Bu, yang di depan itu rumah sakit hewan, Bu. Ya nggak apa-apa, toh, Mas. Ya nggak apa-apa, gimana itu anak itu manusia, Bu. Jangan dibawa ke rumah sakit hewan. Sok tahu ya. Anak saya ini sakitnya cacingan. Cacing itu kan hewan, Mas. Ngetan. Sedikit kata-kata buat supir. Tetap jaga jarak dan utamakan keselamatan di jalan. Ingat, pantat mobil tak sempuk pantat istri orang. Ayo, Mbak. Jamu gendong ya, Mbak? Iya, Pak, jamu gendong. Maaf, Mbak, kalau gendong doang enggak usah minum jamu, boleh enggak? Emang aku ini ibumu apa? Minta gendong. Jamunya berkhasiat nggak sih, Mbak? Iya, dijamin berkhasiat jamu saya. Kalau Bapak bekel-bekel minum jamu saya, hilang bekelnya. Kalau Bapak batuk-batuk minum jamu saya, hilang batuknya. Kalau sakit kepala, jangan coba-coba minum jamu saya, Pak. Emang kenapa, Mbak? Ntar malah hilang kepalanya. Ada jamu kuat nggak, Mbak? Ada. Berapa segelas? 5.000. Murah ya? Murah. Terus kalau ingin membuktikan kekuatannya gimana? Gampang. Di rumah ada pintu kan? Pintu apa, Mbak? Coba aja jepitin di pintu. Oh, wong edan. Anggur memang lebih mahal dibandingkan apel. Tapi seharusnya cewek harus pilih apel dibandingkan anggur. Kenapa? Karena pada dasarnya cewek itu lebih suka diapelin, gak suka dianggurin. Soalnya apa? Laki-laki itu kelemahannya di mata, perempuan itu kelemahannya di telinga. Karena laki-laki kelemahannya di mata, maka perempuan harus pintar dandan dan make up. Supaya apa? Suaminya betah di rumah. Kalau kamu mengatakan gak penting dandan, toh saya udah punya pasangan, kamu salah. Ingat, di luar sana pelakor lebih menakutkan daripada hantu kuburan. Apalagi gara-gara layangan putus. Mumet dah semua. Wong lanang ini dicurigai. Wai. Pak Lurah tak kandani. Perempuan itu kalau disakiti gak pernah lupa. Tapi kalau menyakiti gak pernah ingat. Apalagi jilbabnya pink. Ya Allah. Sing jilbabe putih insya Allah luweh parah. Shallu ala Nabi Muhammad. Makanya kalau saya harus nikah lagi, saya pengen nikah orang Arab. Jadi enak kalau istri saya marah serasa mendengarkan tartil Quran. Sadaqallahul adzim. Ngono. Aku mau cerai. Oke. Rumah gimana? Jual, bagi dua. Tabungan? Bagi dua. Mobil? Apa cita? Ada dua, satu-satu, bagi dua. Anak? Bagi dua. Kan cuma satu anaknya.
Ayo kita bikin lagi. Ayo gimana? Koyok ini. Sus. Kok ni rumah ni kak ni ini ada lagi. Ni rumah ni kau mesti pinter. Kau dah dapat ni. Kau ni kau mulai nari ustaz. Tangan mundur iko kau kan. Sus. Kau ni rusak. Janda berapa tahun mbak? Ya kurang lebih 2 tahun lah mas. Ini baru garing, kering, tandus. Apa gak ingin cari pengganti gitu mbak? Namanya orang normal, ya jelas kepengen tau mas. Aku siap jadi penggantinya mbak. Gedang tuwek mereteli. Apa artinya itu mbak? Tua enggak teli. Sayang, sekarang gini aja dah, biar sama-sama enak. Kamu mau jadi mantu mama aku, apa jadi calon istri aku? Kok bisa gitu pertanyaannya? Aku harus milih nih. Bila salah satu. Gak salah dua aja. Boleh. Aku belum bisa jawab. Ya, aku mau nungguin. Aku mau tidur, ngantuk. Yaudah deh. Selamat tidur, sayang. Iya, sayang. Selamat tidur juga. Anak ada? Ada. Berapa? Satu. Anaknya satu. Bapaknya? Bapaknya 3. Woi, Mbak. Ada apa, biawak? Jangan lupa like, subscribe, aktifkan lonceng notifikasi, biar Anda dapat notif kalau channel ini update.